berada di Cirebon, Ganjar Pranowo menyempatkan sowan ke markas besar Macan Ali sebagai salah satu paguyuban silaturahmi terbesar yang berada di bawah naungan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Pada kesempatan itu, Ganjar diberikan gelar anggota kehormatan luar biasa dari Laskar Agung Macan Ali atau LMA. Gelar tersebut adalah gelar khusus yang diberikan untuk figur-figur tertentu dan tidak sembarangan. Meskipun LMA tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, namun sosok kepribadian dan kepemimpinan Ganjar membuat LMA memberikan dukungannya untuk bacapres berambut putih itu. Ganjar Pranowo adalah sosok yang saat ini paling layak untuk melanjutkan tongkat estafet kepresidenan Joko Widodo. Sejauh ini Ganjar menjadi kandidat yang berkompeten dan mumpuni untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Usai menerima gelar anggota kehormatan luar biasa dari LMA, Ganjar menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ganjar menyebutkan, komunikasi yang terjalin dalam kesempatan itu menambah tali persaudaraan dan silaturahmi dengan LMA sebagai organisasi yang dikenal memiliki aktivitas sosial kemanusiaan yang tinggi, khususnya bagi masyarakat Cirebon.